kita ini datangnya dengan tepat waktu selalu hadir ke sekolah, tapi saya masih menemukan adanya orang tua yang selalu membantah peraturan, yaitu kenapa harus dihukum, kenapa harus dimarahi. Kalau sudah gak ada marah, berarti sudah gak ada sayang, Bapak Ibu, ya. Kalau kami sudah pembiaran, berarti kita sudah tidak sayang. Kita bangun kerjasama yang solid antara orang tua, anak didik, dan pihak sekolah, membangun pendidikan anak kita ini sehingga anak-anak kita ini menjadi anak yang bermasa depan generasi merdeka pendidikan. Ya Bapak Ibu, apa yang disebut merdeka pendidikan, mereka sudah langgang memasuki pendidikan dari awal sampai akhir pendidikan nanti. Itu yang harus kita bangun hari ini untuk hari besok buat anak-anak kita. Ya, ini sewajarnya saya sampaikan selaku salah satu pendiri dari teknologi. Saya tidak ingin anak-anak teknologi kemudian ada yang berkelayapan di jalan raya. Tapi anak-anak pilih teknologi kemudian adalah manusia yang bermasa depan, bebas, merdeka, masalah dunia pendidikan. Ini yang harus kita pakai, Bapak Ibu. Lihat, mereka juga mampu membaca Al-Quran walaupun mereka sekolah di sekolah teknologi yang bersimbol umum. Tetapi nilai-nilai agama di teknologi tidak pernah terlupakan. Nilai-nilai agama di teknologi tidak pernah dilupakan. Justru kami selalu meningkatkan nilai-nilai pendidikan agama di teknologi ini. Maka kami harap dukungan dari Bapak Ibu yang saya hormati lebih tingkatkan lagi, Bapak Ibu. Ingatkan dari rumah bagaimana mereka untuk setia dalam pendidikan agama walaupun mereka ada di sekolah maupun ada di rumah. Itu tugas Bapak Ibu, sembari tugas guru lebih dalam lagi daripada tugas Bapak Ibu. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini membuahkan hasil di kemudian hari. Ingat Bapak Ibu, bahwa kami adalah orang tua pengganti daripada anak ibu di sekolah ini. Percayakan kami untuk mendidik Bapak Ibu ini sebagai pendidik yang ingin menciptakan anak-anak didik bergenerasi bermasa depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.